Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada perawatan untuk tanaman stroberi. Ternyata untuk tanaman stroberi ini salah satunya harus rajin di harus selalu gembur. Yang pertama tanahnya harus selalu gembur. Yang kedua untuk apa daun-daunnya juga ya Pak ya. Daun-daunnya ini supaya tidak menutupi yang lain itu harus rajin di disiangi gitu ya, dipetik, dibuang kalau yang sudah menguning begitu. Kemudian juga, nah ini bakal tanaman ini barunya. Dicangkok Pak disebutnya ya. Harus segera ditanam. Disediakan polybag kecil. Polybag yang lain gitu untuk dialihkan gitu ya. Kemudian nanti ini, karena ini langsung tumbuh akar-akarnya, gitu ya, langsung tumbuh akar-akarnya. Dimasukkan saja dan nanti akan dipotong begitu ya, kalau yang sudah kuat nanti tinggal dipotong. Jadi tanamannya semakin banyak. Kalau langsung ke polybag ini hasilnya tuh nggak bagus. Oh gitu. Ini kalau sekilas bisa langsung ke polybag gede gitu kan, tapi hasilnya nggak bagus. Kalau nggak dicangkok dulu masukkan ke polybag kecil dulu ya. Setelah kuat baru dipotong dari sumurnya ini, baru dipindah ke polybag besar. Dipotong dari sumurnya, kemudian baru dipindahkan ke polybag besar. Nah nanti hasilnya akan besar. Menetah juga Eka. Ini salah satu hasil. Masih muda ini. Terus si calon buah ini kalau bisa terkena matahari. Oh, iya, harus terkena matahari secara langsung. Makanya daunnya jangan Karena akan menutupi sinar matahari ya. Jadi buahnya nggak sehat ya Pak ya. Oke, baik, itu mungkin sekilas tentang perawatan dari tanaman buah stroberi. Ya. Mm-hmm. Get out of here.